mata kuliah ini adalah mata kuliah pemrograman dan algoritma. Dan di selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana membuat atau merancang algoritma dan juga nanti mengkonversikannya menjadi suatu program komputer. Ya, sebagai CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk merancang suatu algoritma dalam memecahkan suatu masalah dan kemudian nanti berusaha untuk transformnya ke dalam suatu program komputer untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, untuk mata kuliah ini saya menerapkan apa yang dikatakan sebagai flip learning. Jadi di sini mahasiswa akan melihat dulu materi-materi yang sudah saya kembangkan dalam satu video, dan mereka melihat dulu videonya itu melalui learning management system yang sudah tersedia di UI. Dan kemudian di dalam kelas ini nanti kita tinggal mendiskusikan atau juga mungkin berlatih dan juga mungkin juga melakukan semacam assessment, ya, seperti mungkin quiz dan sebagainya. Ya, mata kuliah ini kebetulan diikuti oleh mahasiswa tahun pertama, dan jadi ini kebanyakan adalah mahasiswa baru. Dan kebetulan di kelas ini saya memiliki sekitar 60 mahasiswa. Nah, selain ini sebetulnya juga ada kelas yang sama, jadi kelas paralel yang juga diikuti kurang lebih sekitar 60 mahasiswa. Jadi di sini ada 4 kelas paralel yang masing-masing kurang lebih sekitar 60 mahasiswa.